Everyone, enjoy watching the video. Oke, halo semuanya. Kali ini kita akan bahas salah satu event yang muncul ya. Ini pertama kalinya muncul, yaitu ada Doomsday Vault. By the way, Bang Pin nggak pakai facecam ya, karena capek banget daripada nggak enak buat tampilannya, ya udah nggak usah pakai facecam gitu. Ya, Doomsday Vault eventnya selama 3 hari ya, Selasa, Rabu, Kamis. Nggak tahu nih videonya akan tayang kapan, semoga bisa tayang hari Rabu atau Kamis gitu ya, supaya masih relevan gitu. Kita coba tengok overview-nya mengenai Doomsday Vault. Kamu harus memilih hadiah utama sebelum mengundi. Hadiah utama akan bergantung pada angka putaran. Ini hadiah utama ada di sini ya. Ini pilih hadiah utama nih, putaran 2, 3, 4, dan 5. Ini ada hadiah yang nih, treasure sui cash ya. Sebuah koper indah berisi berbagai hadiah karun. Raih untuk memilih hadiahnya. Ini belum bisa ketahuan apa isinya gitu. Ini sampai putaran ke 15 ya, 20, 25, 30, 35. Banyak banget ya. Sampai 400 putaran, teman-teman. Perkiraanku ya, ini aku belum nyoba, mungkin putaran saat ini putaran ke-1, putaran ke-2, ke-3 dan ke-4 dan ke-5, mungkin kayak gitu ya. Koreksi kalau misalnya nanti aku salah gitu. Selanjutnya, setiap kali kamu mengundi hadiah, kamu akan memperoleh hadiah acak sesuai level mu saat ini. Jika kamu memperoleh hadiah naik level, kamu akan meraih sebuah hadiah yang tersisa di level saat ini dan naik ke level berikutnya. Jika kamu memperoleh hadiah naik level, hadiah naik level itu yang mana? Ini mana hadiah naik level ya? Video ini disponsori oleh galeritopupindonesia.com, sebuah website yang menyediakan layanan penjualan bundle secara murah di berbagai macam game, salah satunya adalah game Doomsday Last Survivor. Di sini teman-teman bisa memilih beraneka macam bundle yang ada di DLS secara murah. Mulai yang ada tersedia di sini opsinya, atau teman-teman bisa pilih sendiri yang ada di sini. Kalau misalnya ada bundle yang tidak tersedia tulisannya di sini, teman-teman bisa langsung hubungi customer service-nya. Akan dibantu langsung oleh customer service yang online secara 24 jam ya. Untuk pilihan bundle yang teman-teman inginkan. Ada berbagai macam metode pembayaran, yaitu mulai dari Qris, e-wallet, virtual account, dan juga PayLater. Selain membeli bundle, teman-teman juga bisa menggunakan jasa lainnya, yaitu jasa joki, resources, pembelian resources, ataupun unbin akun, itu juga bisa ya. Jadi jangan lupa kalau teman-teman ingin mencari website Indonesia pembelian bundle game secara murah dan aman, jangan lupa kunjungi website galeritopupindonesia.com. Kok nggak ada infonya ya? Hadiah naik levelnya mana? Nah, entahlah, nanti kita coba ya. Setiap kali kamu mengundi hadiah, peluang untuk memperoleh setiap hadiah yang tersisa pada level yang sama meningkat. Oh iya. Jadi, mana tadi ya? Oh, di sini nih. Jadi kalau level 1, 20, 20, 20, 20, 20. Mungkin setelah nanti diambil, 1 udah keambil. Jadi sisanya 25, 25, 25, 25 gitu ya. Semakin meningkat nanti gitu. Undi hadiah di level akhir untuk memperoleh hadiah utama yang telah kamu pilih. Setelah kamu memperoleh hadiah utama, semua hadiah, kamu akan memasuki putaran berikutnya dan memulai lagi dari level bawah. Oh, satu kali kita memperoleh hasil yang ini ya, yang paling tinggi itu adalah satu putaran, teman-teman. Jadi putaran kedua ketika semuanya sudah selesai. Oke, oke, oke. Jadi 400 kali putaran ya, banyak banget, teman-teman. Event ini memiliki total 400 putaran. Setelah mengikuti semua 400 putaran pengundian, kamu tidak akan bisa melanjutkan pengundian hadiah di event ini dan harus mengundi event berikutnya. Poin dan putaranmu akan reset setelah event berakhir. Serta vault key dan vault coin yang tak terpakai akan kadaluarsa. Silakan pakai sebelum kadaluarsa. Vault key dan vault coin. Vault key itu mana? Ini ya mungkin ya. Ini namanya vault coin ya, ini vault coin akan kadaluarsa. Setelah itu ini namanya vault key ya, vault key akan kadaluarsa. Jadi nggak ada gunanya kita menabung. Ini nggak kayak event yang hammer-hammer itu ya, yang kita mukul-mukul pakai martelu itu bisa disimpan. Ini nggak bisa disimpan, teman-teman. Ini untuk akumulasi hadiahnya ya, kita pakai 5 vault key mendapatkan 1 bonus dan seterusnya. Ini sampai 400 harusnya. Oh, sampai banyak ya. Oh, lebih ya, ribuan vault key. Ini ada paket bundle yang bisa teman-teman beli, dan kayaknya teman-teman juga nggak akan beli deh. Ya, fitur auto ini kayaknya auto milih gitu deh.
Untuk misi-misinya ya, misinya gampang dikerjakan semuanya. Ini Bang Bir sudah ngerjain semuanya, total udah 10 Vault Key kalau bisa selesai semuanya. Ini toko Vault-nya. Ini kalau satu putaran dapatnya berarti 4, 60, 70, 75, dapat 75 teman-teman. 75 dapat apa di sini? Gak dapat apa-apa. Butuh minimal 3 kali putaran ya buat dapat hadiah yang bagus. Ini oke, okay, lumayan. Kalian pilih yang ini aja ya. Pilih yang kayak super weapon box ini bagus-bagus, atau minimal ambil yang ini gitu. Atau yang ini juga masih oke, okay. Jangan ngambil yang ini, nggak terlalu worth it ya. Yang choice box yang orang biasa kayak ini nggak terlalu worth it. Pokoknya pilih yang kalian nggak bisa beli di tempat lain selain di sini gitu, atau sulit didapatkan di tempat yang lain gitu. Oke, ini untuk peluangnya tadi ini. Kita akan coba nge-spin ya, gimana untuk ini ya. Oh, kayak gitu sistemnya. Oke. Ini nunggu dapat ini dulu kali ya, baru bisa naik level. Kalau nggak dapat ini, nggak bisa naik level. Nah, ini kita bisa dapat ya, dapat Vault Coin. Nah, otomatis naik ke level 2 kan. Kalau kita dapat yang kanan-kanan ini ya teman-teman, itu otomatis reward sebelum-sebelumnya akan otomatis dapat. Dan ini nggak ada skillnya, ini murni pure gacha hoki ya. Entah hoki, entah atau misalnya dikasih menang sama developernya ya. Ini pure hoki, nggak pakai skill, cuma tinggal tekan kuncinya doang. Ampas. Ampas lagi. Dapat, nice. Iya, tinggal dua doang soalnya. Semakin ke atas semakin mudah ya teman-teman dapatnya, karena jumlah opsinya semakin dikit, peluangnya semakin gede gitu. Ini dapat klaim dulu, dapat bonus satu. Oh, ininya jumlah ininya meningkat ya teman-teman. Jadi setiap kali buka semakin ke atas butuh dua kunci, lebih sulit. Ini cuma tinggal milih antara kanan atau kiri doang aja. Nggak cukup, cuk. Ini tersedianya dua, aku butuh tiga, coy. Butuh tiga buat yang di level ini. Nggak bisa, coy. Nggak bisa. Ini emang event bangke nih. Nggak guna, cuk, eventnya. Mau beli apa ini? Itu eventnya event nggak guna. Silakan buat teman-teman yang mau gacha ya. Harusnya eventnya nggak... Apa sih? Rewardnya nggak ada yang terlalu worth it ya. Dapat dua, dua. Daripada kalian top up buat event ini ya, mending kalian top ya. Soalnya aku nggak tahu ya isinya treasure suitcase ini isinya apa, apakah bagus atau enggak. Kalau isinya jelek ya, mending kalian beli yang ini aja, cuy. Ini ya. Nah, ini masih mendingan ini. Dapat dua udah pasti. Tinggal klaim dapat lagi di sini dan sebagainya. Masih worth it yang itu ya. Tapi gak apa, kita akan coba lagi, masih ada dua hari sisa ya. Masih ada dua hari. Gak tahu Bang Bir bisa dapat reward apa ya. Reward gak jelas. Oke, itu yang mengenai event Doomsday Vault. Ini aku gak tahu apakah event ini rentetan dari event apa, Doomsday Slug. Maksudnya event apa, collab dengan itu ya, Metal Slug, atau emang event sendiri gitu. Karena koin-koinnya gini kayak koin yang langka ya, Vault Coin kayak kayak koin-koin Narnia gitu. Oke, mungkin sekilas itu ya mengenai event Doomsday Vault. Bampir sebetulnya sudah bikin konten yang ini ya, yang Gunfire Gala, cuma belum diupload. Ini juga apes ya, Bampir nggak cuma bisa mentok sampai level ini doang. Yang nggak bakat ini, cuk. Ini cuma gini doang, nggak jelas anjir. Ini kalau yang otomatis ya, setelah mengaktifkan otomatis, sistem akan secara otomatis mengkonsumsi item untuk eksplorasi sampai kamu meraih hadiah akhir di lantai ini. Hal ini tidak bisa dihentikan secara manual, tapi akan berakhir ketika jumlah item tidak tercukupi. Nyalakan otomatis ini cuma
auto ngetik ngeklik doang ya. Itu kalau misalnya Sultan tuh, kalau misalnya kuncinya banyak. Ini kalau kuncinya cuma dikit ya ngapain ngaktifin fitur otomatis sih. Oke, mungkin sekilas itu dulu ya mengenai konten hari ini. Thank you buat semua yang sudah mau nonton. Semoga kalian nggak zonk ya yang gacha. Sampai jumpa di konten video selanjutnya. See you guys. Bye-bye.